Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini saya nak bercakap tentang tips mengenal pasti, tip prospecting, mengenal pasti bakal leader anda. Maksudnya, bagaimana nak kenal pasti orang itu, orang yang akan menjadi seorang leader anda di Shaklee. Baik. Yang pertama, bagi anda, my experience, orang yang akan menjadi leader ni, orang yang ciri pertama ialah dia committed dengan kesihatan. Dia berminat dengan life. Orang yang dia love life, ciri pertama, love people, strong desire. Ya. Yeah? Jadi anda carilah orang macam ni, kawan-kawan ke, sedang mara ke, anak buah ke. Ya. Yeah? Salam, Mas Talina. You look outside. Orang yang orang yang ada kemahuan yang kuat. Strong desire. Love life. Suka kesihatan, suka jaga badan, suka jaga kecantikan, suka benda baik-baik. Yeah? Suka tolong orang. And love life, love people. Dan dia suka berkawan, suka socialize, suka tolong orang. Dan strong desire, ada kemahuan yang kuat. Walaupun dia income sudah besar, sudah berjaya dalam pekerjaan dia, dalam bisnes dia, tapi dia nak lebih lagi. Very strong desire, strong determination. Orang macam ni kita nak cari, nak ajak dia, join dia, talk seorang-seorang, person to person. Right. Yang antara ciri lain, orang yang bakal leader kita ni, orang yang excited person, orang yang excited about product, orang excited about lifestyle, orang excited about plan. Bila you all, bila Shaklee tawarkan cash yang banyak nanti, naik coordinator efektif 3 bulan, banyakkan 6 bulan setahun, dapat 3,000. Right? Ada lagi, cukup setahun, ada volume dia, dapat lagi banyak ribu, 12 ke 9,000 lagi, 6,000 lagi. So nak ceritanya, sampai ke master coordinator, sampai naik pangkat, efektif 3 bulan, lagi 3 bulan setahun, anda akan dapat lagi dengan volume cukup sampai 45,000. Saya nak ceritanya, cari orang yang excited, tunjuk plan yang excited. Oh, I nak. So, these are people yang kita nak cari. Right? Orang yang leaders in the society, orang yang leader dalam masyarakat, leader di pejabat. Kalau di kampung, cikgu. Orang yang center of influence. These are leaders yang akan berkembang maju dalam bakal leader kita. Kita tengok orang macam ni. Right. Banyak lagi. Orang yang ada competitive spirit. Orang yang suka berlawan. Nak cepat, nak maju, nak jadi nombor satu. Dia datang Shaklee, dan siapa yang paling master, paling cepat. I want to be the first. So ini orang yang ada competitive spirit. Pergi tadika, ada sokan, ada sport day. Dia kata cepat, bila anaknya cepat jadi nombor satu. Dia orang macam ni, orang yang bakal your calon-calon untuk jadi leader dalam bisnes kita. Anda lihat master-master Shaklee. Master Lina, Master Zainul, Master Ifa, Firdaus, Master Dr. Chip, Master Fahana, Master Dr. Semua master-master hebat ni, mereka ni, mereka ada leadership, ada competitive spirit, mereka self-motivated. So cari orang macam ni. Senang. Bila ada dapat orang yang orang yang hebat macam ni, your group will akan berkembang cepat. Berkembang cepat. Saya ada bagi analogi. Kalau anda bagi orang makan produk, ibarat anda telur, ibarat anda dapat telur. Anda dapat telur, anda ram telur dulu, orang makan. Dia makan sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, baru nak menetas. Ada menetas, ada tak menetas. Ada dah hidup pun, menetas tak jadi ayam. Anak ayam mati. Tapi kalau anda dapat ibu ayam, ayam dia dah hebat, dia pandai bertelur. Jadi dia bertelur 10, dia ram, hidup berkembang. Jadi maknanya reban anda berkembang cepat bila anda ambil ayam. Kaedahnya anda buat product approach, anda dapat telur banyak tapi nak kena proses lambat. Anda dapat leader, the natural leader, anda akan berkembang, group anda akan berkembang lebih cepat. Right. So di antara cirinya lah saya buat 3. Ada ciri, contohnya ciri orang yang principle, orang yang ada prinsip. Orang yang prinsip nak bantu orang. Prinsip dia nak yang baik. Prinsip dia nak duduk rumah, bantu suami. Dia ada prinsip. That's why you tengok, orang yang berjaya, orang yang ada prinsip. Masa ada Tina nak buat bisnes sebab dia nak duduk rumah. Waham, dia duduk rumah buat bisnes.
dia nak jaga anak dia. Dia prinsip. So these are people we have look forward. Kita akan jumpa orang macam ni. Wanita yang nak dapat 5-figure income, housewife, nak earn money, duduk rumah sambil jaga anak. So principle, dia ada principle in life. So this orang yang akan jadi leader. Customer tak peramai, tapi leaders are selected. Ada kena pilih. You have to sort out from your customer or from your friend list siapa yang ada ciri-ciri macam ni. Jadi ada ajak dia. Right? Ada, sebenarnya ada 10 ciri. 10 jenis manusia. Sebab this business is a market for business builders. Bila dia buat checklist sampai 11 presenter, dia dah dikira sebagai business builders. They are ready for to break away sebagai supervisor. Tapi anda kena tunjuk vision, how big Shaklee is, apa yang dapat Shaklee, apa masa depan setahun, dua tahun, the future with Shaklee. So terpulang pada anda. Anda cari orang. Sekarang sebab 2018 kita nak bergerak, nak naik, nak pergi cepat, nak dapatkan tawaran-tawaran ini. Jadi saya cadangkan anda belajar prospecting cara betul. Nanti saya ajar next video macam mana, apa perkataan nak tanya, what question to ask to get the leader. Sebab the quality of life is depending on the question that you ask. Right? Nanti saya ajar macam mana nak prospect orang, leader-leader ni, supaya masuk dalam Shaklee dengan bertanyakan beberapa soalan killer, the killer questions. Right? Sehingga itu, ingat ya, business ni, you cari, you share product, you dapatkan customer ramai, bagus, biji-biji besar, tetapi akhirnya, you nak gembangkan perniagaan ni menjadi puluhan, ratusan, jutaan, ribu, volume yang besar datang daripada leaders yang you bring in, they multiply and duplicate menjadi besar perniagaan anda. So ingat ya, cari customer, service, jaga diorang dan pilih teropong, cari leaders yang hebat, build them to be to the optimum maximum potential that they want to be in Shaklee. So selamat berjaya, jumpa anda di puncak kejayaan Shaklee. Hebat 2018 saya dah kata, tahun gemilang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you at the top.